Kita beralih ke informasi selanjutnya, belum terima ganti rugi dari Pemkot DKI Jakarta, puluhan warga menolak proses penggusuran rumah mereka. Warga berusaha menutup akses ke lokasi penggusuran, bahkan sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Puluhan bangunan liar di sepanjang jalan inspeksi saluran Kalimalang, Jakarta Timur kembali ditertibkan petugas gabungan dari pemerintah kota Malang, Jakarta Timur. Ini kita bukti dari mana? Kalau masih diteruskan, nekat itu tamatnya. Saya mau lihat ini, saya yang mau tahu. Kalau kalah saya soal hukum, Pak, saya serahkan gratis tanah saya. Warga sempat melakukan perlawanan dengan menutup akses jalan masuk untuk menuju lokasi pembongkaran. Akibat aksi ini, warga dan petugas pun terlibat adu mulut. Sebagian warga menolak mengosongkan rumah karena belum mendapatkan ganti rugi. Camat bilang mau ganti, sampai detik ini belum ada apa-apanya. Walaupun mendapatkan penolakan dari warga, namun penertiban bangunan berjalan kondusif. Petugas tetap melakukan pembongkaran dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Imam Subroto, MNC Media, memberitakan.